sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simbol pelayanan bagi badan pelayanan terpadu di Kota Bekasi. Rangkaian kegiatan pemerintah Kota Bekasi mensosialisasikan pelayanan terpadu kabupaten di lingkungan pemerintah Kota Bekasi khususnya di kecamatan-kecamatan dan kelurahan. Proses preventif yang dilakukan oleh apa? Bos, gas, saling keterkaitan. Jangan kita ngomong begini, demam berdarah masih, MCK-nya masih di mana-mana, air bersihnya nggak ada, banjir. Jadi harus jadi satu kesatuan. Selanjutnya, saya juga berharap kepada Bapak-Ibu sekalian tentunya, di Kota Bekasi ini sekarang masyarakatnya heterogen. Heterogen itu macam-macam, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, apa sih yang nggak ada di Kota Bekasi? Suku apa sih yang nggak ada? Keyakinan apa sih yang nggak ada? Sepanjang itu diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dan kita yakin ada negara di sini, kita tidak boleh mendiskriminasi hak-hak warga masyarakat. Ah ini mah nggak boleh ibadah karena ini, nanti ini, nggak boleh lagi. Camat lurah harus bisa memberikan proporsi ketentuan-ketentuan yang ada. Ah ini mah suku ini nggak boleh. Ah ini. Ayo sama-sama bangun Kota Bekasi. Masyarakat yang akan ingin dilayani oleh kita, oleh pelayan masyarakat, oleh tingkat kecamatan lebih mudah, karena mulai datang dia membawa berkas sampai dengan penandatanganan surat itu dalam hitungan mungkin menit atau jam sudah selesai gitu. Jadi bisa ditunggu, karena di ruang paten pun disediakan, ada ruang tamu, ruang tunggu, ruang perpustakaan, ruang baca, TV juga ada, ruang konsultasi pun ada. Jadi semua kumpit di sana, disediakan oleh-oleh kita di dalam ruang paten. Untuk menyambung aspirasi warga terhadap pemerintah, itu supaya komunikasi selalu berjalan, Pak. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang atau yang lambat, itu mungkin dengan denda pertemuan-pertemuan ini ke depan bisa mempersingkat waktu.